Pemirsa, ketika hendak membuang sampah, warga Kecana, Kecamatan Ranca Ekek digegerkan dengan penemuan bom nanas. Petugas kepolisian sektor Ranca Ekek telah mengamankan lokasi dan memberi garis polisi di lokasi. Warga Kelurahan Kencana, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Sabtu sore 22 Mei 2021 digegerkan dengan penemuan granat nanas di dekat lokasi pemukiman warga. Penemuan granat nanas tersebut bermula ketika warga yang akan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah melihat sesosok tas selempang berada di lokasi. Karena penasaran, warga kemudian membuka isi tas tersebut. Alhasil, isi tas tersebut berisi selongsong peluru dan di tengah selongsong tersebut terdapat granat nanas. Karena terkejut, warga yang menemukan granat nanas tersebut kemudian memberikan informasinya ke keamanan kampung, kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi. Saya ditanya, Pak, ini bisa dijelasin Pak, awal mula penemuannya Bapak itu kayak gimana sih? Awal mulanya itu bersih-bersih biasa, kan itu tempat pembuangan sampah, itu cuman pas udah terbakar, sampah rumput-rumput dibakar, tapi ada kantong tas mirip Ariel gitu, tas Ariel gitu yang tas lempang gitu ya, tas lempang itu nggak tahu tasnya udah terbakar, cuman pas lihat kayak peluru gitu, renteng panjang terus di itunya ada apa, ada granat gitu. Kini lokasi penemuan granat nanas tersebut telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat oleh petugas kepolisian sektor Ranca Ekek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.